Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Welcome to English lessons still with me, Mrs. Rani Fatmawati. Okay, are you okay today? Are you ready for study? But before we start, let's pray together. Enough. Today, we are going to learn about prediction of examination. Hari ini kita akan belajar kisi-kisi ujian sekolah bahasa Inggris untuk kelas 12. Maybe next 2 weeks you will have an examination, so you have to prepare yourself to do the best. 2 minggu yang akan datang, insya Allah kalian akan mengikuti ujian sekolah kelas 12. Sebelum kalian ujian sekolah, kalian harus mencatat kisi-kisi ujian sekolah bahasa Inggris agar lebih fokus untuk belajar. Oke, are you ready? Prepare your notebook and note the material. Untuk kelas 12, kisi-kisi ujian dimulai dari kelas 10, 11, dan 12. Ada beberapa materi di kelas 10 yang harus kalian pelajari. Oke, silakan dicatat. Untuk kompetensi dasar, ada beberapa yang harus kalian pahami. Yang pertama, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi pendek sederhana terkait orang, benda, dan tempat sesuai dengan konteks penggunaannya. Materi yang dipelajari adalah deskriptif tempat. Jadi nanti akan disajikan sebuah teks deskriptif tentang suatu tempat. Peserta didik dapat menentukan topik dari teks tersebut. Kemudian disajikan sebuah teks deskriptif tentang suatu tempat. Dan kalian harus menentukan informasi rinci tersirat dari teks tersebut. Untuk teks deskriptif itu ada beberapa jenis. Deskriptif orang, benda, atau tempat. Untuk tempat biasanya nanti menceritakan suatu tempat secara detail. Ada bentuknya, ada letaknya, atau lokasinya. Jika menentukan topik, biasanya letaknya di awal paragraf. Kemudian, informasi rinci tersirat kalian harus mengembangkan sendiri karena tidak ada di teks. Oke, selanjutnya, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja sesuai dengan konteks penggunaannya. Materinya adalah pengumuman atau announcement. Nanti disajikan sebuah teks pengumuman terkait dengan kegiatan sekolah atau tempat kerja. Peserta didik dapat memprediksi informasi tersirat dari teks tersebut. Disajikan sebuah teks pengumuman terkait kegiatan sekolah atau tempat kerja. Selain dapat memprediksi informasi, peserta didik dapat menafsirkan makna atau sinonim kata atau frase dari teks tersebut. Untuk materi pengumuman, silakan bisa kalian pelajari di internet, bisa dicari, atau materi untuk kelas 10. Setelah kalian buka atau kalian cari materi tentang pengumuman, kalian harus bisa bagaimana mencari informasi tersirat dan mencari makna kata dari teks pengumuman tersebut. Oke, selanjutnya,
Ini masih materi kelas 10, yaitu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks rekan lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa atau pengalaman sesuai dengan konteks penggunaannya. Materi yang disajikan adalah recount pengalaman. Recount itu menceritakan kejadian yang lampau dan nyata terjadi dalam kehidupan. Nanti disajikan sebuah teks recount tentang pengalaman seseorang. Peserta didik dapat menyimpulkan tujuan penulis dalam menulis teks tersebut. Apa tujuan dari teks recount? Itu biasanya kalian harus lihat di first paragraph atau paragraf pertama. Kemudian disajikan sebuah teks recount tentang pengalaman seseorang. Peserta didik dapat menentukan simpulan teks tersebut. Kalau simpulan berarti di akhir paragraf. Kita sudah dapat 6 soal. Kita lanjut. Nah, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, naratif, lisan, dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait legenda rakyat sederhana. Ini adalah jenis naratif teks legenda. Nanti ada sebuah teks naratif tentang cerita rakyat. Peserta didik dapat menentukan gagasan utama. Main topic of the paragraph. Biasanya letaknya ada di awal paragraf atau awal kalimat. Oke. Ini ada beberapa contoh soal. Contoh soal deskriptif. You can see. Angkor Wat was which Hindu temple. Bla 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 sampai terakhir. At the center of the temple stand Queen Cup of Tower. The first question. What is the monologue about? Tentang apa teks tersebut? Galeri kompleks Buddhist mitologi, Kamboja, Khmer Empire, or Angkor Wat. Bisa kalian lihat dari yang pertama ada Angkor Wat. Berarti jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 2, in the 12th century, which empire was strong enough to build the biggest temple of the world? Pada abad 12 atau ya 12, kerajaan mana yang cukup kuat untuk membangun kerajaan atau candi yang paling besar di dunia? Jawabannya adalah Khmer Empire kalau berdasarkan teks. Selanjutnya, ini ada sebuah announcement. Contoh teks pengumuman. To all employees, bla 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 sampai yang terakhir. There will be blackout each Saturday during this month. Nah, pertanyaannya, what does the text tells about? Apa isi dari pengumuman tersebut? A, B, C, D, E. Blackout of electricity, holiday, a staff meeting, a new product, or turn the lamp. Jawabannya paling pas adalah blacked out of electricity. Untuk sementara, ini kisi-kisi yang dapat saya sampaikan hari ini. Materi kelas 10 kalian pelajari, 11 juga, 12 juga dipelajari. I always remembering you about English team of SMKPK Simo. Bapak Aziz Mustafa kelas 12-1 sampai 3. Me myself Ibu Reni Fatmawati kelas 12-4 sampai 7. Ibu Ruhmiati 12-8 sampai 10. Bapak Khairuddin Listiawan Arifin kelas 12-11 sampai 14. Thanks for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.